Let's go on a new adventure with us Eagle Kids. And don't forget to bring your siblings. And also don't forget to bring your friends along. We are going to have much fun. We're going to do this together. Starting today, are you guys ready to pick up Stop Asian? Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Let's go, cha 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 cha. Bring your siblings and friends along. Starting today, ha 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 ha. We are going to have so much fun. Starting today, ha 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 ha. We wanna be cast of Asian. Let's go, cha 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 cha. Let's go on new adventure with us. Starting today, ha 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 ha. We wanna be cast of Asian. Let's go, cha cha cha. Let's go, cha cha cha. Let's go, cha cha cha. Hai teman-teman, kembali lagi di Eagle Kid Online Service. Apa kalian sudah siap mengikuti petualangan kita hari ini? Siap dong. Eits, tunggu dulu, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah. Biarlah Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekarang saatnya kita melanjutkan petualangan kita. Apakah adik-adik sudah tahu jawaban kuis minggu lalu? Ada yang sudah tahu jawabannya? Kita lihat dulu yuk. Pintunya memerlukan 4 kode. Ini petunjuknya. Beritahu kami ya jawabannya. Kuduskanlah hari Tuhan itu perintah ke-4. Oke, 4. Lalu, jangan menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat itu perintah ke-3. 4, 3. Kalau jangan mencuri itu perintah ke-8. Lalu yang terakhir, hormatilah ayah dan ibumu itu perintah ke-5. Yeay. Wow. Jadi jawabannya adalah 4, 3, 8, 5. Wow. Berhasil. Hore. Wah, kalian semua hebat teman-teman. Bagaimana untuk merayakan keberhasilan kita? Kita menari bersama-sama. Kalian siap? Ready! Jungle where nobody goes, there's a slithery snake washing his clothes with a swish swash here and a swish swash there. That's the way he washes his clothes. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. Boom body boom boom boogie woogie boo. That's the way he washes his clothes. Tempat apa ya ini? Wah, lihat-lihat, ternyata masih ada penunjuk lainnya. Gimana ya? Di mana ya petunjuknya?
Ih, tapi jangan khawatir. Kalau kita sudah menyelesaikan satu petunjuk, pasti yang lain juga kita bisa selesaikan. Tapi bagaimana ya cara membuka pintu ini? Aku tidak menemukan petunjuk sama sekali. Pasti ada petunjuknya di sekitar sini. Coba kita cari dengan tenang ya. Iya. Oke. Adik-adik, apakah kalian melihat petunjuknya? Hah? Mana? Di mana? Itu Ivana. Ini petunjuknya. Yeay. Wah. Coba lihat petunjuknya apa? Coba ya. Petunjuknya adalah akan ditemukan saat kita menyembah Tuhan. Oh, kalau gitu teman-teman di rumah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama ya. Ayo. Let's go. Hello kids, now everybody let's stand up and praise Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Let's go. 1, 2, 3. Deep and wide, deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Deep and wide, deep and wide, there's a fountain flowing deep and wide. Hari ini seru, teman-teman di rumah juga keren banget waktu memuji dan menyembah Tuhan. Lalu gimana ya cara membuka pintu yang ini? Oh, tadi di sini ada pertanyaannya. Coba dilihat. Pertanyaannya, berapa kali kata haleluya diucapkan? Waduh, aku tidak memperhatikan. Aku tadi terlalu asik memuji dan menyembah Tuhan. Kalian menghitung? Aku juga enggak tahu. Aku enggak menghitung tadi. Wah, susah juga ya. Ternyata kita harus memperhatikan berapa jumlahnya. Terus bagaimana dong? Yang penting kita harus fokus ya. Kalau tadi ada petunjuk, pasti sekarang ada petunjuk lain. Betul. Coba lihat, mungkin ada di situ, Ivana. Mana? Enggak, petunjuk yang di sini. Nah, ada lagi enggak?
Tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu kita cari yang lain ya. Oke. Mana ya? Mana ya? Teman-teman di rumah lihat enggak? Itu ada di belakangnya Ching Fei. Wah. Ini coba Anil kamu baca. Aku baca ya. Apa-apa? Cepat-cepat. Temukan petunjuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Oh, oke kalau begitu kita dengarkan firman Tuhan ya sekarang. Teman-teman di rumah, yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siap. Kids, let's prepare our heart to worship Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply comes, longing just to bring something less of worth that will bless your heart. For the song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Adik-adik senang sekali ketemu kalian. Kak Irin tadi ini barusan tasnya kakak tersangkut lalu jatuh. Dan isi yang ada di dalam tasnya kakak ini berserakan kemana-mana. Tadi kakak sudah berusaha kumpulin semua yang ada di dalam tasnya kakak ini penting, perlu. Tapi
ada satu barang yang sangat-sangat berharga yang belum Kak Irin temukan. Tadi ini sudah ketemu senternya, sudah ketemu. Botol minumnya kakak juga sudah ketemu. Ada satu lagi barang ini sangat berharga pokoknya. Jangan sampai hilang. Apa? Kalian mau tahu apa barang tersebut? Barang tersebut adalah handphonenya kakak. Iya, handphonenya kakak tuh penting, berharga buat Kak Irin. Kan dengan handphonenya Kak Irin, kakak bisa komunikasi sama keluarganya kakak yang ada di rumah. Lalu kakak juga perlu GPS, perlu mapsnya juga di tengah-tengah alam seperti ini. Kira-kira kalian kelihatan gak handphonenya Kak Irin ada di mana? Mau bantu Kak Irin yuk? Sama-sama cari yuk. Mana ya handphonenya Kak Irin? Hah? Ketemu! Di situ! Kak Irin ketemu, so happy. Wah, thank you Tuhan. Thank you ya adik-adik sudah bantu Kak Irin menemukan handphonenya Kak Irin. Wah, adik-adik, kejadian ini tadi mengingatkan Kak Irin loh sama kisah di dalam Alkitab tentang seorang raja yang menemukan suatu barang yang sangat-sangat berharga buat raja tersebut maupun seluruh bangsanya. Dan dia seperti menemukan suatu harta karun uang spesial pokoknya. Kalian mau dengerin? Kita sama-sama yuk mau dengerin kisahnya di dalam Alkitab. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik bisa lipat tangannya, tutup mata. Sama-sama berdoa dengan Kak Irin. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalian sudah siap mendengarkan kisahnya? Kisah tentang seorang raja ini? Sama-sama kita dengarkan di dalam Alkitab yuk. Let's open the Bible. Cerita Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 22 sampai 23. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka ia menyuruh Safan pembantunya ke rumah Tuhan. Pergilah kepada Imam Besar Hilkia, suruhlah ia memberikan seluruh uang yang telah dikumpulkan kepada para pekerja yang memperbaiki rumah Tuhan. Pergilah Safan melakukan seperti apa yang diperintahkan Raja Yosia kepadanya. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan, telah kutemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan masuk menghadap raja. Disampaikannya lah berita tentang itu kepada raja. Hambamu ini telah melakukan seperti yang Tuan Raja perintahkan. Juga Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, raja menjadi sedih dan menyesal. Kemudian raja memberi perintah. Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat, dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab kita harus bertobat dari apa yang telah kita dan orang-orang sebelum kita telah lakukan. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabi Yehuda di Yerusalem. Mereka memberitahukan semuanya kepadanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, engkau diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Sesudah itu, raja mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem ke rumah Tuhan.
bersama-sama semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Raja Yosia membacakan segala perkataan dari kitab yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu, diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ternyata, di kisah tadi, Raja Yosia yang telah menemukan Kitab Taurat Tuhan. Wah, adik-adik tahu, Kitab Taurat Tuhan ini sangat penting loh, padahal isinya itu ada tentang perintah dan juga petunjuk dari Tuhan. Selama ini, kitab tersebut tersimpan di tempat yang orang-orang tidak memperhatikannya. Dan Raja Yosia menemukannya. Juga Raja Yosia lah yang membuat seluruh bangsa Israel itu kembali lagi kepada Tuhan. Adik-adik, sama seperti Alkitab yang Kak Irin punya ini, atau Alkitab yang kalian miliki di rumah. Coba kalian bisa ambil Alkitabnya dong. Yang ada Alkitabnya bisa pinjam papa mama juga gak apa-apa. Yang punya sendiri coba ambil Alkitabnya. Ya, Alkitab ini coba kalian lihat. Bentuknya seperti buku kan? Iya nih, Alkitabnya seperti buku Kak. Isinya kertas-kertas seperti buku dan kertas pada umumnya. Tapi beda loh, ini bukan seperti buku biasa yang kita baca, buku cerita maupun buku dongeng yang kita baca. Yang membuat Alkitab kita ini berharga adalah isi yang tertulis di dalamnya. Di dalamnya ini berisi tentang firman Tuhan, tentang kasih Tuhan yang mau menyelamatkan adik-adik maupun Kak Irin. Alkitab yang berupa buku ini adik-adik, kita bisa tandai juga. Biasanya nih kalau Kak Irin baca Alkitab, Kak Irin tuh suka baca Alkitab kalau ada beberapa ayat nih yang Kak Irin merasa, wah ayat ini Tuhan berbicara melalui ayat ini buat Kak Irin. Kak Irin biasanya kasih warna. Kak Irin kasih warna atau mungkin Kak Irin kasih catatan. Seperti ini nih. Nah, Alkitabnya Kak Irin ada seperti ada warnanya. Sudah ada warnanya. Tidak hanya ini aja, di baliknya juga beberapa ada. Kak Irin suka menandainya. Tapi bukan untuk dicoret-coret ya, jangan diwarna-warna semua atau dicoret-coret. Enggak ya. Wah, Kak Irin kok tiba-tiba rasa lapar ya. Atau mungkin tadi ya, karena Kak Irin sibuk cari barang-barangnya Kak Irin. Oh iya, Kak Irin ada bawa bekal nih di dalam tasnya Kak Irin. Nah, kalau Kak Irin berpergian seperti ini, Kak Irin selalu bawa bekal, bawa minum. Wah, ini bekalnya Kak Irin sama minumnya Kak Irin. Ah, kira-kira setelah Kak Irin makan bekalnya Kak Irin, rasa laparnya masih ada enggak? Pasti sudah hilang rasa laparnya ya. Dan juga kalau Kak Irin haus, Kak Irin bisa minum dari tempat minum dari botol yang Kak Irin bawa ini tadi. Sama juga adik-adik, membaca Alkitab itu setiap hari. Setiap hari kita mau jadikan Alkitab ini berharga dengan cara kita mau membacanya setiap hari. Contohnya seperti ini tadi. Kalian kalau misalnya satu hari aja, coba satu hari aja kalian enggak makan. Gimana rasanya? Wah, ya lapar Kak, perutnya nanti bisa sakit perutnya. Iya. Atau mungkin satu hari aja kalian tidak usah minum air. Jangan minum air putih, air es atau apapun. Bagaimana? Loh, ya haus Kak, tenggorokannya bisa kering kayak gitu. Yes. Atau mungkin satu lagi. Nah, yang biasa main handphone. Nah, satu hari coba handphonenya ditaruh, enggak mainan handphone. Enak enggak? Pasti enggak enak. Wah, boring Kak, kalau enggak main handphone gimana? Boring, mau main ini boring. Handphone kan ada semua Kak. Sama seperti Alkitab kita.
kita mau jadikan Alkitab ini berharga. Apa yang disampaikan Alkitab ini, di dalam Alkitab ini banyak hal yang disampaikan. Di dalam Alkitab ini ada perintah Tuhan, ada petunjuk-petunjuk Tuhan untuk kita semua adik-adik. Kita mau ya untuk membaca Alkitab, no day without Bible. Tidak ada hari tanpa membaca Alkitab. Kita mau baca tiap hari Alkitab ini. Kak, aku tuh sayang banget sama Alkitabku, Kak. Jadi Alkitabku saya taruh di dalam lemari. Saya bungkus rapi, taruh lemari. Lemarinya ditutup, dikunci. Sudah, Kak. Oh no ya, enggak juga seperti itu. Kalau kita menganggap Alkitab kita ini berharga, kita mau dengan apa caranya? Dengan membacanya tiap hari. Kita menghargai dan mencintai firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Seperti ada tertulis. Kita sama-sama buka yang kalian tadi sudah bawa Alkitabnya. Ayo kalian bisa buka Alkitabnya di Mazmur 119 ayat 97. Sama-sama buka ya, Mazmur 119 ayat 97. Sudah ketemu semuanya? Kak Irin bacakan ya buat kalian ya. Bunyinya seperti ini. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa aku mencintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wah, ayo adik-adik. Walaupun kalian masih kecil, Kak, aku belum bisa baca Alkitab. Aku kan masih kecil. It's okay, gak apa-apa. Kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk membacakannya. Atau mungkin, lo cerita ini saya sudah tahu, Kak. Berulang-ulang, Kak, saya dengarkan. It's okay, gak apa-apa, dengarkan lagi. Walaupun kalian sudah dengarkan berulang-ulang tentang kisah tersebut, kalian pasti akan dapat sesuatu yang baru. Percayalah, ya. Oke, siapa yang di sini, yang adik-adik di rumah yang mau? Ya, Kak, aku mau, Kak. Aku mau jadikan Alkitabku berharga dengan membacanya setiap hari. Mau? Mau? Semuanya mau? Bisa bangkit berdiri semuanya? Sambil kalian bawa Alkitabnya, kalian bisa peluk seperti ini. Bisa peluk seperti ini. Dan katakan sama-sama dengan Kak Irin, I want to read Bible every day. Bisa? Sama-sama ya, katakan sambil dipeluk seperti ini Alkitabnya. Katakan sama-sama dengan Kak Irin ya. Kak Irin hitung ya. 1, 2, 3. I want to read Bible every day. Dengan penuh semangat lagi. Dengan penuh semangat. Sambil dipeluk Alkitabnya. Sekali lagi katakan, I want to read Bible every day. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayo sama-sama kita berdoa yuk. Kita sama-sama nyanyikan satu lagu ini. I love you Jesus. I grow up knowing you. I love you Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Adik-adik, bisa lipat tangan, tutup mata kalian. Ikuti Kak Irin berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, mulai hari ini aku mau menjadikan Alkitabku berharga dengan membacanya setiap hari.
Tuhan pimpin aku ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, dari Allah Putra, dan juga dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kalian adik-adik, menjadikan kalian anak-anak yang suka dan mencintai akan firman Tuhan, yang menjadikan kalian suka mencintai firman Tuhan, membacanya setiap hari. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Hai, untuk aktiviti hari ini kita akan sama-sama membuat Bible. Nih, ya. Dan untuk membuatnya kita memerlukan alat-alat ini. Oke, kalau sudah kita akan sama-sama membuatnya ya. Siapkan dulu kertas berwarna ukuran 18x13 cm. Seperti ini ya. Lalu kalian lipat menjadi dua seperti bentuk buku. Oke, ini ya. Kalau sudah, kita akan tuliskan Bible di bagian depan seperti ini ya. Oke, kalau sudah disingkirkan dulu, kita akan membuat halaman-halaman bukunya ya. Dengan cara ambil kertas warna putih, lalu kita akan bagi menjadi dua, memanjang seperti ini. Lalu kalian potong. Oke, jadilah seperti ini ya, dua. Kalau sudah, kita akan lipat menjadi empat. Ya, nih caranya boleh seperti ini juga, dilipat dulu bagian tengah, lalu yang kanan ke tengah, yang kiri juga ke tengah, ya supaya ukurannya sama. Ini juga sama kalian lakukan. Nih, kalau sudah. Di baliknya, di halaman yang belakang, kalian berikan lem atau double tip ya, untuk nanti kita akan tempel-tempel. Oke ya, di bagian sini diberi lem atau double tip. Jadilah ini. Ya, ini sudah diberi double tip. Oke. Lalu kita akan menyambung setiap halaman-halaman ini, kertas-kertas ini ya, caranya tempelkan dulu yang bagian tengah ya. Yang sisi paling kiri jangan ditempel dulu. Nih, tempelkan. Oke. Lalu tempelkan lagi. Tempelkan. Dan tempelkan lagi. Oke. Kalau sudah, kita akan menempelnya ke bagian kertas berwarna ya. Nih, tempelkan di kertas berwarna. Pas di bagian tengah ya. Oke, kita tempelkan lagi. Akan tempelkan, saya gunakan lem atau double tip. Oke, ya, jadilah buku. Kalau sudah, kita akan menggambar salibnya ya. Ambil kertas origami atau kertas berwarna apapun dan kita akan menggambarnya. Caranya cukup mudah, seperti membuat palang. Oke, di sini kakak ukurannya adalah 1 cm
ini 2 cm ya. Jadi ini 2 cm, 1 cm, 2 cm. Lalu ke bawahnya sini 5 cm. Ya. Ini juga 5 cm. Oke. Kalau sudah, kalian gunting dan beri lem atau double tape. Jadi ini dia. Ya. Oke, kita akan tempelkan ke bagian tengah dari buku kita. Well, sudah jadi. Lalu kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa menuliskan ayat-ayat kesukaan kalian, apapun itu, di halaman-halaman bukunya. Oke? Wow, good job semuanya. See you and God bless you. Sekarang pertanyaannya, siapa nama raja di Alkitab? Di Alkitab. Aku tahu. Gampang itu. Kita jawab sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Raja Yosia. Wow. Benar. Yeay. Akhirnya bisa terbuka. Yeay, berhasil. Hore. Mari kita masuk. Let's go. Wah, tempat apa ini? Indah sekali. Wah, bagus ya. Bagus. Lihat, ada kotak harta karun. Iya. Wah. Ayo, kita buka yuk. Coba ya, aku buka ya. Kok tidak bisa terbuka? Ivena, kamu harus fokus dong. Lihat, di sini ada petunjuknya. Aku lihat dulu ya. Cepat dibuka. Apa isinya? Bacakan passwordnya. Apa ya passwordnya? Password apa? Ada clue-nya tidak? Sini coba aku lihat. Ini lo ada clue-nya. Sebutkan apa yang kamu baca setiap hari. Oh. Coba aku dulu ya. Iya. I read comic every day. Coba ya aku buka. Wah, masih tidak bisa. Ivena, sepertinya bukan komik deh. Terus apa? Karena kalau komik itu tidak bisa membuat kita jadi pandai. Coba aku ya. Oke. I read book every day. Coba. Pasti bisa. Coba. Nggak bisa, aduh. Apa ya? Aku tahu. Tadi kan kita sudah dengarkan kakak Eagle Kid. I read my Bible every day. Kita katakan sama-sama ya. Okay. I read my Bible every day. Yuk kita coba. Wah, kamu hebat, Jinfe. Aku mau lihat apa isinya. Wah, teman-teman di rumah juga penasaran kan apa isinya? Kalian bisa bersama orang tua kalian scan barcode di sini dan menemukan harta karunnya. Temukan harta karun kalian dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.